السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma ma ba'd ikhwas kalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala afwan yang di di zoom enggak bisa unmute sendiri perlu izin hostnya nah bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan insyaallah ya ikhwah pembahasan kitab Pembentukul ahkam Ini yang muncul kok sebentar Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan insyaallah Pembahasan Kitab Umdatul Ahkam Sampai hadis Yang ketiga insyaallah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mudahkan kita untuk Memahami sabda-sabda Rasulnya Semoga Allah Memudahkan kita untuk mempraktikkan kesunahan kesunahan Rasulullah SAW. Barangkali di antara nanti pembahasan ada hal yang belum kita praktikkan dari sunnah sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkannya insya Allah alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Amr ibn Al As. Wa anhu Aisyah anha. Qalu Qala Rasulullah sallallahu Nabi Muhammad beliau bersabda. Wailun lil aqab minan nar. Kata beliau, celakalah bagi tumit-tumit dari neraka. Ini adalah untuk tumit-tumit di saat berwudu tidak sempat ataupun tidak terkena air. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih ya ikhwah sekalian. Afwan. Ini sebelumnya kemarin ada pembahasan yang belum dibahas sampai selesai kemarin sebentar-sebentar. Naam, afwan. Ini ada pembahasan baru sampai pertengahan pembahasan kemarin di halaman sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kata beliau di dalam terjemahannya. Dalam terjemahan terjemahannya Kata beliau di sini bahwa sebagian ulama menjadikan hadis tersebut di atas yaitu hadis yang berkaitan tentang masalah la tuqbalu salat wa ahdatha hatta Jadi salat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia itu berhadas sampai kemudian dia berwudu. Hadis tersebut plus hadis ini. At-tawafu bil baiti salatun. Hadis ini ya ikhwah sekalian. Ya. Ini ada suatu potongan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Kata Rasulullah SAW beliau mengatakan ini bahasanya ini adalah bahasa sebagian riwayatnya tidak dikatakan wafu bil baiti salatun. Tapi hadisnya adalah atawafu haulal baiti mithlu salati. Intinya sama cuma redaksinya beda. Nabi Muhammad beliau mengatakan bahwa tawaf haul al baiti di sekitar baitullah salatun ataupun mislu salat itu adalah sebagaimana salat. Illa annakum takallamuna fi faman takallama fi fala yatakallamanna illa khair. Oke maqala itu wasalam. Tadi itu kan Allah Nabi Muhammad beliau mengumpamakan ataupun menyamakan bahwa tawaf di Baitullah itu sebagaimana solat. Cuman hanya saja di saat kita itu tawaf di sana kita masih ada kebolehan untuk bica bicara. Dan Nabi Muhammad beliau mengatakan kalau kalian bicara di saat tawaf maka jangan bicara kecuali yang baik-baik saja. Itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Para ulama ya ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah sepakat nih tentang dicariatkannya bersuci di saat lagi tawaf. Cuman nanti para ulama beda ini. Beda masalah apa? Apakah bersuci itu menjadi suatu syarat ataukah tidak? Ulama-ulama yang mengatakan bahwa bersuci itu menjadi suatu syarat di dalam tawaf, maka artinya kalau tawaf tidak dalam keadaan bersuci maka tawafnya tidak sah. Ulama-ulama yang mengatakan bahwa tawaf itu tidak disyaratkan bersuci, maka di saat tawaf kemudian dia tanpa adanya wudhu ataupun dia punya hadas, maka hukum soal tawafnya tetap tetap sah. Itu tadi di antara khilaf di antara para ulama. Tapi semua sepakat bahwa tentang adanya toharoh itu merupakan suatu hal yang disyariatkan. Cuman perbedaan pendapat dari kalangan mereka adalah Apakah toharoh ini menjadi suatu syarat ataukah tidak? Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa toharoh itu merupakan suatu syarat dari to toaf. Kalau di sini dibilang oleh beliau, sebagian ulama menjadikan hadis tersebut di atas yang kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya. Dan hadis atau wafu bil baiti salatun tawaf di baitullah itu adalah solat ataupun sebagaimana solat dalam riwayat tadi hadis yang kita bacakan dalam riwayat yang lainnya maka artinya kalau tawaf itu adalah merupakan suatu solat artinya di saat tawaf itu disyaratkan untuk bertoharoh maka otomatis toharoh itu juga disyaratkan di saat mau solat karena antara solat sama tawaf itu adalah sama. Jelas insyaAllah ini pengambilan dalilnya sehingga di sini beliau mengatakan bahwa hadis yang kita baca kemarin sama hadis at-tawaf bil bait salatun itu dijadikan sebagai suatu dasar oleh para ulama tentang adanya syarat dari sahnya salat ataupun tawaf itu adalah harus toha toharoh. Ini adalah pengambilan dasar yang disampaikan oleh beliau dalam poin ini. Kemudian beliau juga mengatakan di sini ya ikhwah sekalian rahimani wa Ini yang bahasa misalnya nanti antum bisa baca tadi mungkin sudah sambil membaca apa yang ada di dalam papan tulisnya di situ. Di sini beliau mengatakan perhatikan di sini. Ini yang teks Arabnya. Wal wudu'u ghuslul a'dha'il arba'a ala wajhin makhsus. Jadi wudhu itu adalah membasuh Anggota tubuh yang perlu untuk dibasuh ataupun dicuci di saat lagi berwudhu dengan cara-cara tertentu, sebagaimana yang kita pelajari di saat membahas masalah-masalah wudhu. Inilah yang disebut sebagai suatu wudhu. Jadi kalau anggota tubuh empat yang perlu untuk dibasuh, ini yang di bawahnya lagi sebentar ya, ikhwah Berarti. Pembahasannya adalah mencakup masalah muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian dua kaki. Itu adalah anggota tubuh empat yang perlu untuk dibasuh di saat kita itu berwu, berwudu, sebagaimana yang telah kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ataupun di saat lagi, lagi mau sholat. Kemudian beliau mengatakan wala sallam muhdisan lam tasihha salatu sawan kana aliman au jahilan au nasian. Kalau seandainya ada orang nih, ada ada orang. Dia salat dalam keadaan muhdis, dalam keadaan berha berhadas. Lam tasihha salatu, maka salatnya enggak sah. Sawan aliman au jahilan au nasian. Baik orang tersebut yang mana dia itu sholat tanpa disertai dengan wudhu. Gak wudhunya ini karena faktor dia jahilkah? Gak mengetahui tentang masalah keharusan berwudhu terlebih dahulu sebelum dia sholat. Ataupun dia itu adalah orang yang nasian. Adalah orang yang lu yang lupa. Biasanya dia itu di saat mau sholat wudhu terlebih dahulu. Karena mungkin suatu hal sehingga di saat dia mau sholat lupa untuk berwudu. Ataupun dia mengetahui hukumnya, tadi kan yang sebelumnya tadi kan adalah seorang yang jahil, Ataupun ada sebagian orang yang tahu tentang masalah kewajiban untuk berwudu terlebih dahulu sebelum sholat. Tapi dia tidak berwudu terlebih dahulu. Hukum sholatnya bagaimana kata beliau di sini dalam tasihah sholatuh. Jadi sholatnya ini enggak sah. Baik karena lupa ataupun karena dia adalah orang yang jahil, baru masuk Islam misalnya, ataupun dia itu mengetahui hukum-hukumnya, sudah tahu ngaji, kemudian di saat dia mau sholat tapi dia tidak berwuduk terlebih dahulu. Maka bagaimana hukum sholatnya? Lantas syekh hasolatu, jadi sholatnya di sini adalah tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, maka hukumnya dia wajib untuk mengulang sholatnya: wuduk terlebih dahulu dengan wuduk yang sahih, dengan wuduk yang sah. Baru kemudian dia mengulang sholat-sholatnya. Kalau dia tidak mengulang sholatnya, kemudian dia itu tetap memberdirikan ataupun menganggap sah sholatnya tanpa disertai dengan wudhu, maka sholatnya tetap tidak akan sah. Karena di sini mengatakan suatu keyakinan, sedangkan keyakinan tersebut, keyakinan sahnya sholat, sedangkan sholatnya itu tidak didasari pada wudhu, maka wudhu, maka sholatnya dia tidak akan sah. Karena kenapa? karena dia ini tidak berwudu. Kalau seandainya memang begini kadang-kadang kita terlupa. Kalau terlupa tadi itu bagaimana? Misalnya kita sholat nih, maka sholat, habis sholat baru teringat tadi itu sepertinya anak batal. Maka bagaimana di sini? Maka wajib hukumnya untuk mengulang wudhu kembali, baru kemudian dia mengulang sholat sholatnya. Apakah dosa ataukah tidak? Misalkan begini, tadi ini anak surat mau maghrib. Karena tergesa-gesa, mungkin sudah hampir koma, anak gowes, anak tergesa-gesa masuk ke masjid, ke masjid. Khawatir ketinggalan rokaat yang pertama misalnya, misalnya. Langsung masuk masjid tanpa berudu, terlebih dahulu dahulu. Anak ingatnya bahwa anak saat berangkat itu adalah dalam posisi mempunyai hadas. Belum berwudu, Ingatnya kapan? Setelah sholat isya. Nah, ini bagaimana ini? Sama juga hukum-hukumnya. Yang perlu dilaksanakan adalah mengulang untuk lagi. Kemudian mengulang sholat maghrib. Apakah dosa ataukah tidak? Ini urusan lain. Ini urusan lain. Untuk masalah dosa berarti nanti dikaitkan masalah orang yang lupa. Orang yang lupa. Apakah dosa ataukah tidak di sini ya ikhwah? Tidak berdosa. Tidak berdoa berbalik intinya di sini ini bahwa orang yang terlupa ataupun eh, ini maka dia dari segi dosa ataukah tidaknya kalau dia yang benar-benar lupa maka tidak ada suatu dosa cuman nanti di saat dia itu untuk masalah mengulang sholat ataukah tidak maka perlu hukumnya untuk mengulang sholat lagi karena sholat anak tadi itu saat maghrib itu hukumnya tidak sah karena anak batal kemudian anak sholat tanpa melaksanakan suatu suatu wudhu Kata beliau li hadza ma'murun bihi karena hal ini diperintahkan. Jadi mengulang ini ataupun salat ini yang didasari pada suatu taharah ini adalah diperintahkan dalam syariat agama Islam. Artinya kalau bersolat kemudian tidak dalam keadaan suci maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tadra'u dhimmatu illa bi Jadi zimmah ataupun tanggungan yang dibankan oleh Allah SWT wa taala di atas pundak seorang muslim tidak terbebas kecuali dengan toharoh kemudian dia melaksanakan suatu suatu salat kemudian di sini beliau mengatakan ya ikhwas kalian rahiman rahimakumullah lakin yaskutul ismu manil anil jahil wan nasi jadi untuk masalah dosa itu gugur dari apa dari orang yang memang dia itu jahil tentang hukum wudhu sholat tanpa wudhu dan dia tidak mengetahui bahwa syarat dari sholat itu harus berwudhu artinya orang ini memang benar-benar jahil ataupun orang yang terlupa tadi itu dosanya gugur dosa berkait tentang masalah apa? tentang masalah sholat tanpa disertai dengan toharoh Apakah memang benar-benar terbebas? Nah, terbebas selama dia melaksanakan di waktu berikutnya. Kalau sudah tadi itu ana habis sholat maghrib atau habis sholat isya baru teringat ana belum toharoh. Kemudian kalau ana ini melaksanakan sholat mengganti ataupun mengkodok ataupun mungkin mengulang sholat yang maghrib tadi itu maka gugur dosa-dosanya. Tapi kalau habis sholat isya dan teringat tidak ana laksanakan maghrib lagi berarti ada suatu tanggungan yang tidak ana laksanakan berarti tentunya di situ adalah do dosa. Kemudian di sini beliau mengatakan amal muta'ammidu. Adapun orang yang sengaja, sengaja apa? Dia itu mengetahui hukumnya bahwa sholat itu diwajibkan untuk berwudu ataupun toharoh terlebih dahulu. Tapi dia itu sholat sengaja tidak berwudu sedangkan dia dalam keadaan batal. Maka bagaimana? Disampaikan oleh beliau di sini ini bahwa azimun. Maka ini dia adalah berdoa berdosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan ya ikhwas kalian bahwa di sini adalah termasuk di antara dosa besar. Di antara dosa dosa besar. Nasallahu alaihi insyaallah. Termasuk kemaksiatan yang be yang besar. Walaupun toh nanti beda pendapat dari kalangan para ulama tentang masalah apa? Tentang masalah dosa bagi orang yang bersengaja ataupun menyengaja dia itu salat tanpa disertai dengan toha, toharoh Kata beliau di sini ini. وقال بعضهم يغفر Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang muta'amid ataupun orang yang melaksanakan solat tanpa disertai dan wudhu itu hukumnya adalah kafir. Ini menurut siapa? Sebagian ulama. Ini adalah kaul ataupun pendapat dari Imam Abu Hanifah rahimah rahimahullah tentang masalah orang yang apa orang yang solat tanpa disengaja tanpa dengan adanya berbu berwudu karena orang ini adalah mutalaib bidin karena orang ini adalah main-main dengan agama ini adalah kaul ataupun pendapat dari al Imam Abu Hanifah rahimah rahimahullah kemudian beliau mengatakan di poin berikutnya adalah annahu la Sedangkan yang kau yang sahih ini adalah dari jumhur ulama bahwa orang tersebut tidak kafir, Cuman dia itu telah melaksanakan suatu dosa dosa besar. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam An rahimahullah dalam kitab al majmu al ah. dari orang ini ya ikhwah sekalian yang dia itu solat sengaja tidak berwudhu sedangkan dia itu batal sebelumnya punya hadis sebelumnya maka dia itu telah melaksanakan suatu irtakaba maksiatan azimah dia telah melaksanakan suatu perbuatan maksiat yang sangat besar kapan dia kata Imam Nawawi wala inda nabi dalam madzhab Syafi'i orang semacam ini tidak kafir cuman kalau dia sampai menghalalkan salat tanpa disertai dan wudu maka nanti kafir dalam madhab apa? Dalam madhab asya, asya fi'i. Kita lanjutkan di poin berikutnya ya ikhwas kalian Jadi sebelum kita bahaskan untuk poin berikutnya di sini ada suatu hadis, walaupun hadisnya itu adalah diperselisihkan di antara para ulama tentang masalah ancaman bagi orang yang sholat sengaja tidak berwudu, sedangkan dia batal. Pembahasannya adalah sengaja tidak wudhu sedangkan dia batal. Beda nanti pembahasannya tentang masalah apa? Tentang masalah sengaja nggak wudhu lagi dan dia dalam keadaan suci. Misalnya antara maghrib sama isya. Saat isyanya kita nggak wudhu lagi misalnya. Nggak wudhu lagi kenapa? Karena masih dalam keadaan toharoh. Belum batal wudhu wudhunya Sehingga di saat sholat isya dia sengaja tidak berwudhu lagi. Sengaja nggak wudhu karena faktornya dia nggak batal. Beda pembahasan dengan sengaja nggak wudhu dan dia sholat sedangkan dia nggak wudhu kenapa? Karena dia itu adalah sebelumnya dalam keadaan batal. Beda pembahasan. Untuk orang-orang yang sengaja nggak wudhu sedangkan dia itu batal sebelumnya dan dia langsung sholat dan dia mengetahui bahwa dia batal batal wudhunya maka bagaimana di sini ada suatu hadis ya ikhwah. Ini hadisnya diperselisihkan di antara para ulama. Di antara ulama yang mensahihkannya adalah Syekh Al-Albani rahimah rahimah Allah ataupun beliau di sini adalah men menhasankannya. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Muhammad beliau mengatakan Umairah bin Abdul min ibadillah. itu fi qabrihi mi'ata jaldah. Ada seorang, seorang hamba yang diperintahkan dalam kuburannya untuk digebukin sebanyak seratus kali. Kemudian hamba ini nangis-nangis minta-minta kepada Allah SWT agar diperingan Akhirnya cuma dipukul sebanyak sekali saja. Sah dipukul sekali langsung bagian dalam kuburannya itu langsung berkobar api-apinya. Ini hadisnya tadi itu disampaikan oleh benar hadisnya adalah hadis yang ha yang hasan. Kemudian falam sampai kemudian apinya sampai ke mana ataupun kobaran apinya sampai ke ke, ke angkasa. Kemudian orang ini mengatakan Kenapa kalian kok sampai menjilatku ataupun sampai menggebukiku? Kemudian ada yang mengatakan inna wahidah Karena engkau itu pernah sekali solat tanpa bersuci. Ini ada dikaitkan tentang masalah mutamit dan tadi tadi itu yaitu solat tanpa bersuci secara sengaja. Tahu dia batal. Kemudian dia sholat, sengaja sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Kemudian di poin berikutnya, ikhwah sekalian. Ini poin berikutnya, ini adalah. Nah, sebentar ini. Dan jika dia seorang imam melaksanakan sholat dalam keadaan berhadas, maka harus mengulang sholat itu sendirian. Ini berarti, sebagaimana kemarin yang telah kita kita bahas. Bahwa ada orang yang menjadi imam dan dia lupa dalam keadaan batal. Sudah selesai sholat Baru teringat Bahwa dia batal wudhunya Sebelum sebelum sebelumnya Ya Allah tadi anak belum berwudhu Ini pernah terjadi di zaman Sahabat Umar bin Khattab Termasuk sahabat Uthman bin Affan anhu. Mereka berhadas Bahkan hadas besar Kemudian ingat-ingat Di saat sudah siang hari Sudah siang siang hari Akhirnya bagaimana mereka berdua ini di, eh, di kesempatan yang berbeda Mereka bersuci terlebih dahulu Kemudian mengulang sholatnya Dan mereka tidak perintahkan kaum muslimin Semuanya untuk mengulang sholat sholatnya Berarti yang wajib diulang Hanya imamnya saja Tentunya ini kemarin Sebagaimana suatu hadis lakum fain asabu falakum akhtau falakum wa Ini para imam sholat Menjadi imam kali kalian saat mereka itu benar saat mereka itu tepat maka kalian mendapat pahala dan imam tersebut juga mendapatkan suatu pahala kalau imamnya itu salah karena mungkin faktor sholat nggak berwuduk misalnya sebelumnya maka nanti dosa adalah imam sedangkan nanti makmumnya tidak berdosa dan juga tidak wajib untuk mengulang sholatnya jelas ya ini yang telah kita bahas di pertemuan berikut berikutnya berarti di saat misalnya masjid istiqlal yang dihuni yang e, jamaahnya misalkan sampai meluber keluar 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 mengadakan sholat Jumat orang berapa istiqbal muat berapa orang ratusan <gamma> <Nixon> ri <again> ratusan ribu atau mungkin Allah alam sampai juta juta atau tidak sampai lantai lantai atas habis sholat Jumat imamnya baru ingat ya Allah ini orang sebegini banyaknya ini apakah perlu untuk mengulang sholatnya lagi atau tidak <Fill URLs engine> sedangkan anak bisa menjadi imam <Karena retin worship> Tadi batal sebelumnya, tidak ingat. Maka nggak perlu pusing-pusing, yang perlu untuk mengulang adalah imam-imamnya. Belum lagi nanti kalau jamaah sudah bubar semuanya. <laughs> sudah bubar semua, sudah sampai rumahnya masing-masing. Bagaimana ini umumnya? Alhamdulillah dimudahkan dalam syariat agama, agama Islam. Yang wajib mengulang adalah imamnya saja. Dengan sholat sendiri-sendirian. Kemudian di hadis yang ketiga ya ikhwas kalian. Tadi yang kita bacakan hadisnya. Adalah hadis yang riwayatkan oleh tiga orang ini. Ini hadisnya riwayat berbeda-beda. Tapi intinya sama. Tentang masalah apa? Tentang masalah sabda Rasulullah SAW. lil لِلْأَقَابِ مَنَّارٍ Celakalah dari neraka. Bagi tumit-tumit yang tidak dibasuh. Di saat lagi berwudu. Ini ada kata-kata wail. Wail ini oleh para ulama ya kuas kalian. Ini beda apa namanya le, pengertiannya ataupun khilaf dari segi arti-artinya. Ada yang mengatakan Wailun di sini itu adalah suatu lembah yang berada di neraka jahanam. Lembah yang berada di neraka jahat jahanam. Beda pendapat dari kalangan para ulama, tapi mereka sepakat bahwa kata Wail ini dikatakan ataupun diucapkan merupakan suatu bentuk dari ancaman. Ancaman ataupun peringatan adanya kecelakaan yang dimiliki oleh orang yang meninggalkan sebagian anggota wudhu yang seharusnya dibasuh tapi tidak kena basu basuhan. Sebagian riwayat ya ikhwas kalian hadisnya juga hadis yang sahih. Ada penambahan kata asbiul wudhu. Jadi setelah Nabi Muhammad beliau mengatakan wa asbiul wudhu. Jadi celakalah dari neraka tumit tumit orang yang berwudu tapi kemudian tidak dibasuh. Kemudian ada kelanjutan hadisnya asbiul Kalian sempurnakanlah wudu. Artinya kalau sempurnakanlah wudu, maka semua anggota wudu, anggota tubuh yang perlu untuk dibasuh di saat berwudu, maka semuanya harus dibasuh. Tidak boleh ada yang terlewat. Kalau terlewat tadi ini ancaman-ancamannya yang sekedar cuma bagian mata kaki ataupun bagian tumitnya ada sebaik ini kan perhatikan ya ikhwas sekalian ini kan kadang-kadang ada bagian yang agak dekok dekok itu apa dekok eh? agak cekung ke ke dalam ataupun di bagian belakang belakang sini ini kadang-kadang kalau kita tergesa-gesa ini tidak terba terbasuh khususnya anak-anak kecil ini perlu kita ingatkan anak-anak kita di saat mereka itu berwudhu perlu untuk kita awasi. Apakah mereka ini wudhunya cepatnya Masya Allah. Ataukah memang mereka itu wudhunya dengan memperhatikan pengajaran yang kita berikan. Ataupun yang diberikan oleh para guru mereka. Perlu dicek terlebih dahulu. Khususnya di saat anak-anak tersebut sudah menjelang akil balik. Karena mereka sudah mau. Ataupun sudah akan diwajibkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan suatu tugas syariah. Yang berupa apa? Yang berupa solat lima waktu di antaranya. Termasuk lagi adalah untuk sahnya solat lima waktu maka wuduknya harus benar. Maka anak-anak kita ini yang perlu untuk kita awas, awasi dalam wuduknya. Sehingga mereka di saat mereka berwudhu perlu dicek kadang-kadang. Perlu dicek. Kalau seandainya ada sebagian di antara gerakan mereka ataupun di antara mereka ada bagian-bagian yang tidak tepat, maka perlu untuk kita ingatkan terlebih dahulu Hadis ini ya ikhwas kalian Kejadiannya Ataupun asbabul wurudnya Adalah Ada suatu kesempatan yang mana para sahabat Mereka habis Bermusafir bersama Rasulullah Dari Mekah menuju Madinah Ini hadisnya adalah hadis yang sah yang sahih Dari Mekah menuju Madinah Kebetulan saat itu adalah sudah menjelang habis waktu sholat asar. Sehingga bagaimana? Sehingga para sahabat atau penerata rata sahabat saat itu mereka tergesa-gesa. Karena ngejar apa? Ngejar waktu sholat yang sudah mau habis. Karena faktor tergesa-gesa. Akhirnya di saat mereka mau sholat mendatangi masjid. Bersama Rasulullah Nabi Muhammad beliau melihatnya. Melihat bahwa bagian tumit sebagian sahabat saat itu masih dalam keadaan kering kerontang. Kalau zaman kita saat ini yang mungkin di komplek itu orangnya adalah uh, tumitnya itu alus-alus, <guluh> mungkin masih susah untuk menilainya. Kalau zaman tersebut berdebu, berdebu enggak? Jarang yang punya alas kaki. Kalau berdebu, debunya sampai tebel akan kelihatan beda mana yang telah terkena air, mana yang belum terkena terkena air, sehingga sangat apa sangat jelas kelihatan bahwa bagian tumitnya masih kering sehingga kemudian muncullah hadis hadis ini ini yang disebutkan oleh beliau di dalam poin-poin ini kemudian beliau mengatakan di sini ya ikhwas kalian di sini beliau mengatakan al aqab tadi itu disebutkan di dalam hadisnya ada istilah al aqab al aqab itu apa al aqab itu adalah bagian tumit ataupun di sini al-aqab huwal al araqib. Ara, araqib. Araqib itu apa ya bagian tumit bagian belakang itu. Sebagian riwayat hadis ini tidak disebutkan al-aqab tapi disebutkan wailun lil araqib. Jadi celakalah bagi tumit yang tidak terkena air di saat berwudu. Jadi antara al-aqab sama al-araqib ini itu salah tulis ini adalah al-araqib. Sebagian tadi ini yang ada jutek Arabnya ini adalah dengan huruf ra bukan awa awaqib tapi ara araqib ini ya ikhwah sekalian kata beliau di sini ini adalah tambiun bil adna ala li idha lam yu'fan hadza fa jadi ini kan urusan kecil urusan kecil karena kenapa cuma bagian bagian apa bagian uh, tumit saja yang mungkin uh, sebagian kecil yang yang tidak terkena air. Ini adalah kenapa kok diperhatikan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah untuk memberikan suatu peringatan yang kecil saja efeknya besar. Dibilang celaka oleh Nabi Muhammad. Dibilang celaka oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kecil saja efeknya besar, apalagi yang jelas-jelas mungkin bagian-bagian tangan, yang mungkin bagian-bagian muka ada yang tidak dibasuh ataupun mungkin bahkan tidak sholat tidak wudhu sama sekali tentunya lebih besar besar lagi ini disampaikan oleh beliau di dalam poin-poin ini kemudian di sini beliau mengatakan yufhamu min hada wujub isbaq wa al ikhlal bi min ini kata beliau adalah dalam pembahasan hadis ini ini merupakan suatu penanda tentang masalah, apa? tentang masalah kewajiban menyempurnakan wudhu. Berarti untuk anggota-anggota wudhu, muka, kemudian tangan dari ujung sampai bagian sikunya, kemudian bagian rambut nanti, kemudian juga bagian kaki, kedua kaki. Ini adalah hal-hal ataupun anggota tubuh yang wajib hukumnya untuk disempurnakan di saat lagi berwudu. Maksud disempurnakan di sini ini adalah benar-benar dipastikan bahwa anggota-anggota tersebut harus benar-benar dipastikan airnya telah rata ke seluruh bagian-bagian-bagian yang wajib untuk dibasuh. Misalnya bagian muka berarti adalah membatik dari tempat apa tempat tumbuhnya rambut sampai bagian dagu sini. Dari sini berarti adalah setelah bagian apa ini? Hati-hati. apa ini namanya nih? Okay. Huh? Gudeg. berarti ah? apa? Pokoknya nih ya, antara ini berarti ini termasuk hal yang perlu untuk diba dibasuh juga. Dipastikan nanti termasuk tangan berarti ada dari sini sampai bagian-bagian sini. Kalau rambut nanti minimal adalah dibasuh sebagiannya ataupun sempurnanya adalah dengan bolak bolak balik sebagaimana hadis hadis yang masyur tentang cara cara untuk membasuh bagian rambut termasuk diantaranya adalah bagian kaki minimalnya adalah sampai mata kaki maka itu nanti perlu untuk disempurnakan termasuk diantara tahlilul asabe diantaranya adalah diantara sela sela bagian jari jemari jema dipastikan bahwa semua air yang kita basuhkan ke dalam tempat tersebut perlu untuk meresap ke dalam atau merata ke seluruh bagian-bagian-bagian kulit-kulitnya. Berarti nggak cukup sekedar untuk diusap, nggak cukup untuk di diusap, tapi perlu dialirkan airnya ke sana ataupun diratakan airnya ke sana, ke sana. Nggak perlu, nggak nggak cukup untuk di diusap. Oleh karena itu ya ikhwas kalian rohimah dalam masalah hal ini tentang masalah masalah hadis ini kemudian Al Imam Al, -Al Bukhari rahimahullah beliau membuat suatu bab dalam kitabnya ataupun tertulis dalam kitab beliau babu ghusli wa la al -qaddamain. Jadi ini bab mencuci kedua kaki dan juga enggak diperbolehkan sekedar untuk mengusap bagian telapak kaki-kakinya. Termasuk di antaranya adalah Al Imam at rahimahullah beliau menuliskan E, mengatakan kata beliau wa la ala ini ada diperbolehkan juga bahwa mengusap sekedar mengusap di bagian kakinya ataupun telapak kaki termasuk bagian aqab bagian apa tumitnya itu juga enggak diperbolehkan perlu untuk dibasuh termasuk juga adalah al-imam an-nasai rahimahullah beliau mengatakan babu ijabi ghusl Bab tentang kewajiban mencuci ataupun membasuh kedua kaki Berarti nggak cukup sekedar diusap saja sah Tapi harus dicuci ataupun dibasuh Kemudian pernah ada suatu kejadian ya ikhwas sekalian Kejadian masalah apa? Kejadian masalah Muhammad SAW di saat beliau melihat seorang laki-laki Seorang laki-laki-laki Melihat di telapak kakinya ini ada bagian yang tidak terkena air. Tapi inti nanti sama. Dalam hal bagaimana dalam hal nanti orang ini perlu untuk mengulang salat salatnya. Oleh Nabi Muhammad, orang ini disuruh untuk berwudhu lagi, diingatkan bahwa di situ itu ada bagian yang gak kena air. Kemudian diperintahkan juga oleh Muhammad agar orang ini mengulang salat salatnya. Jadi kalau perlu diwajibkan untuk mengulang salat, maka artinya salat orang tadi ini yang bagian tumitnya tidak terkena air ataupun di bagian anggota wuduknya ada yang masih kering perlu untuk mengulang wuduk lagi kemudian dia salat termasuk perlu untuk berhati-hati dalam masalah apa dalam masalah kalau kita ini habis ngecat habis ngecat kadang-kadang tanpa sadar kita itu mungkin di bagian siku bagian mungkin bawah kukunya ataupun di telapak kaki kita ada cat yang nempel. Cat yang nempel, yang nempel. Cat ini bisa menghalangi meresapnya ataupun masuknya air ke dalam kulit kita atau merata ke kulit. Jelas-jelas ada lapisannya, ada layernya di sana. Maka perlu untuk dihilangkan. Baru kemudian kita berwudhu secara sempur sempurna. Jadi pastikan di saat kita itu ngecat ataupun mungkin habis main-main dengan lilin ataupun yang lain sebagainya maka perlu untuk dicek apakah anggota-anggota wudhu yang harus dibasuh nanti apakah telah terbebas dari hal-hal tersebut ataukah tidak kalau tidak terbebas maka perlu untuk berwudhu lagi kemudian mengulang sholat sholatnya kemudian di sini beliau mengatakan apa tadi itu alarm apa sudah azan nah sebentar-sebentar ini sebentar ya lihat teksnya teks arabnya Nah, ini kurang dikit lagi ini. Satu baris ini. Wa idza kana tafriitu madhmuman fa kadzalika al-ifratu wal waswasu madhmuman. Kalau tafrit, tafrit itu adalah sembrono, mungkin terlalu meremehkan masalah hal-hal yang di atas sehingga ada sebagian anggota wudu yang tidak dibasuh itu adalah madmum, madmum tercela, tercelah, bahkan perlu untuk mengulang wudhu kemudian mengulang untuk sholatnya lagi. ifrat wal waswas begitupun yang berlebih-lebihan juga tercela. Contohnya apa orang yang waswas -was. di tempat wudhu sampai berjam-jam kadang-kadang sampai habis waktu sholatnya dia masih gosok begini aja. Nih. Ada sebagian orang yang waswasnya ini sudah sampai klimaks sampai maksimal. Waswas -was yang sampai maksimal, maksimal. Sudah basah sekujur tubuh Masih belum yakin apakah wudhu anasah sah atau tidak Sehingga sampai kadang-kadang Waktu habis Dia belum selesai untuk wudhu Ini orang yang terkena penyakit was-was Perlu untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan yakinkan asal nanti anggota wudhu ini telah basah semuanya Udah Waken saja godaan setan, karena itu adalah semua godaan setan yang membuat umat manusia terganggu mereka. Asalkan telah kita melaksanakan sunnah Nabi Muhammad, misalnya maksimal adalah tiga basuhan, atau wajibnya ada satu kali basuhan, sudah rata seluruh bagian yang bagian tubuh yang wajib untuk dibasuh. Kok masih was-was to -was, saja setannya? Bismillah, insyaallah sah wuduknya. Insya insyaallah ya. Ini adalah penyakit kalau dulu Kiai Ana kalau ada orang begitu sampai sejam di kamar mandi ataupun sejam dia berwudu, Cemplungin ke kolamnya saja. Biar yakin bahwa dia telah rata air airnya. <tuh> Allahu a'lam. Semoga bermanfaat ya ikhwah nanti habis salat Isya insyaallah disambung dengan sesi pertanyaan. Nanti uh, semoga bermanfaat ya ikhwah Insyaallah. Subhanallahi wa bihamdika wa warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>